الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في باقي شعبان وبارك لنا في رمضان إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Saya hormati pengacara majlis kita pada pagi ini, yang dihormati yang berusaha Datin Sri Rosmah Latif, pengurusi Puspanita Dewan Bandar Kuala Lumpur, Datin Rosita daripada Puspanita, ahli jawatan kuasa Puspanita, warga IDPKL yang dihormati, dikasihi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik. Di PKL sihat? Alhamdulillah. Lebih dahulu saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniahlah, ya, syabas atas penganjuran program Imarah Ramadan di PKL pada hari ini, yang banyak untuk programnya dapat saya tengok sikit tadi dalam pamflet yang disediakan, ya. Ini jauh beza kalau nak bandingkan dengan zaman mak-mak ayah kita dulu, ya tak, ya? Bila nak sambut Ramadan, ya, tak ada program-program macam ni dulu-dulu, kan? Menyebabkan kadang-kadang bila dah dekat-dekat datangnya bulan Ramadan, tuan-tuan, puan-puan, kan, terdengar kita cakap-cakap yang tak tahulah kot, ya, nak kata macam mana. Kadang-kadang ada yang kata, sekejap je lagi dia nak puasa, yuk, sekejap betul nak puasa. Kadang-kadang ada kata-kata yang macam tu. Bunyinya macam tak senang aja nak puasa, gitu kan. Sekejap je, kejang-kelik dah nak puasa, ya, gitu kan. Kadang-kadang bunyinya tu macam tak suka juga nak puasa, gitu kan. Mudah-mudahan tak ada lah, ya, kita tak ada sebut macam tu. Kalau kita sebut macam tu dengan maksud kita tak bayar lagi puasa dulu, itu tak apa. Sekejap aku ni masih belum bayar, kau tak lagi puasa lama aku, saya kata. Ya, kalau dengan niat yang macam tu tak apa. Tapi kalau kita sebut tu macam orang tak berapa suka je gitu, kan. Kadang-kadang mak cakap dengan anak dekat-dekat nak puasa, dia sebut kat anak dia, kau nak makan, makan. Makan, betul-betul makan. Nanti dah pulang puasa, kita tak boleh makan. Semua dia nak, mana tak nyebar. Bulan Ramadan tu bulan nikmat Allah bagi. Belum baca lagi nikmat Ramadan yang disebut oleh Rasulullah SAW. Allah tunjukkan kepada kita banyaknya nanti nikmat-nikmat Ramadan itu. Buktinya apa yang ada di bazar Ramadan, tuan-tuan. Kita ni kaya betul. Nanti ada one stop station untuk food. Semua ada jenis makanan dekat situ. Yang nasi dagang, yang nasi Arab jauh, benda Hadramaut pun datang situ. Semua ada. Yang tak pernah keluar nanti pun keluar dalam bulan Ramadan. Tidak. Bulan lain, ya Allah, puteri mandi tak nampak. Ada puteri mandi kat Ceras ni, ayah-ayah ada puteri mandi. Kuih puteri mandi, bulan lain tak nampak. Allah punya sayang tentang makan, itu puteri mandi keluarlah bulan Ramadan. Apakah bulan lain tak mandi ke, Pak? Puteri dua sebilik, keluarlah bulan Ramadan, tengok nanti dekat bazar. Agak bulan lain dia gaduh, dia tak boleh duduk sebilik tu dah. Nanti kuih badak berendam, bang, keluar. Ya Allah. Bila nak cedok badak berendam tu, saya tak boleh lupa, saya pergi bazar. Bila saya nak ambil kuih tu, makcik tu kata tak boleh pakai sudu tu nak, oi, pakai sendok ni, kata dia. Keluarkan sendok. Kuih apa ni, cik? Itu badak berendam. Oh, patut boleh pakai sendok. Kajian juga menunjukkan bahawa sisa-sisa makanan dalam bulan puasa lebih banyak daripada sisa makanan daripada zaman dulu-dulu. Mak abang kita tak ada benda-benda macam ni. Masuk puasa dengan pengumuman itulah. Kita buat
Semua-semua ini ialah kerana kita takut kita termasuk dalam tiga golongan yang didoakan oleh malaikat akan kerugian. Baginda menyebut, aku mengaminkan doa yang dibaca oleh malaikat. Tiga golongan yang didoakan buruk oleh malaikat dan diaminkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita tahu kan tuan-tuan, puan-puan, malaikat inilah kasihnya Allah kepada hamba-Nya, kepada umat Nabi Muhammad SAW yang turut mendapat doa daripada malaikat, makhluk yang dicintai oleh Allah SWT di langit itu, yang begitu suci itu. Dan kita adalah makhluk di bumi yang sangat dicintai, dikasihi oleh Allah SWT. Malaikat ini dia boleh doakan benda yang baik kepada kita, kepada Allah SWT. Bagi pihak kita, malaikat juga boleh mendoakan perkara yang tidak baik bagi kita kepada Allah SWT. Terbiasa dengar kalau orang datang majlis-majlis baik seumpama ini, majlis-majlis ilmu seumpama ini, di dalam hadis ada menyebut bahawa malaikat akan memayungi, menaungi orang yang mencari ilmu pengetahuan itu. Bahkan bukan sekadar memayungi, dia juga mendoakan mereka yang pergi majlis-majlis yang baik ini. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tahu malaikat doakan, tapi apa yang dibaca oleh malaikat itu di dalam doa tersebut? Mungkin kalau nak bagi kita rasa hati kita lebih kuat, lebih motivasi, lebih terangsang untuk buat benda-benda baik, kita juga bukan sekadar tahu malaikat doakan kita, tapi apa yang didoakan oleh malaikat itu jika diketahui akan menimbulkan hati yang lebih kuat lagi, insyaAllah. Antaranya, sebelum kita nak dengar apa yang buruk yang didoakan oleh malaikat, kita dengar dulu apa yang baik yang didoakan oleh malaikat kepada kita. Yang mudah-mudahan kita sambil-sambil duduk ni, tuan-tuan puan-puan, juga berdoa kepada Allah SWT. Kerana malu jika malaikat itu meminta kepada Allah, mengapa aku yang banyak mengharap kepada Allah tidak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ghafir ayat 7 misalnya, di situ ada doa malaikat. Tuan-tuan kadang-kadang buka surah Ghafir dalam Quran, tuan-tuan tak jumpa. Bila tak jumpa ni, dia ada orang kata tak betul, mana ada surah Ghafir dalam Quran? Surah Ghafir ni ada nama lain bagi surah Ghafir, iaitu surah Al-Mu'min. Ya, kalau saya salah, tuan-tuan boleh sekarang semua dah fingertip saja. Tuan-tuan boleh browse and check the ayah. Kalau saya baca tak betul, tuan-tuan boleh betulkan. Ini satu daripada ayat Allah yang menunjukkan malaikat itu mendoakan kita. Dalam surah tersebut Allah berfirman, malaikat, apa yang dibaca oleh malaikat itu ialah Rabbana wasi'ta kulla syai rahmatan wa ilman faghfir lilladheena tabu wattaba'u sabilak waqihim 'adzaban jahannam. Panjang lagi sampai masuk syurga semua cerita bawah. Saya ambil sebahagian sahaja daripada, satu sahaja daripada ayat tersebut. Malaikat ini dia doa kepada Allah SWT, Rabbana wasi'ta kulla syai, Tuhan kami yang meluaskan segala sesuatu. Tuan-tuan belajar, ini sifat malaikat, tuan-tuan, yang mana meminta kepada Allah SWT. Sebelum nak minta sesuatu, puji Allah dulu. Sebab itu kita belajar adab bila nak berdoa, minta tu maknanya berdoa. Adab kita bila nak berdoa, jangan terus minta, ya Allah panjang umur aku tu minta, mudah kerja aku tu minta, dapat aku selesai hutang tu minta, sihat tubuh badan aku minta, anak aku dapat anak, aku dapat cucu minta, semua minta. Jangan minta dulu kecuali puji Allah SWT. Malaikat puji, Rabbana wasi'ta kulla syai, Tuhan kami yang meluaskan segala sesuatu, rahmatan wa ilman, dengan rahmat dan keilmuan Allah SWT. Kita nak puji, kita tak reti puji macam tu. Kita pujilah kot kita senang puji. Puan-puan dan tuan senang puji, start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah. Tuan-tuan pasti puji Allah dalam solat. Bila kita wajib baca Al-Fatihah, ya, tak, ya?
الحمد لله رب العالمين. That's how we start our doa. Itu diajar oleh ulama dan diperlihatkan bagaimana sifatnya adabnya malaikat kepada Allah SWT. Rabbana wasi'ta kulli syai'in rahmatan wa 'ilman. Baru start minta dengan Allah. Faghfir lil ladzina tabu. Ampunkanlah dosa-dosa mereka yang bertaubat. Sebab itu persiapan kita nak bertemu dengan satu bulan yang mengatasi 11 bulan yang lain. Ini kena faham. Perasaan kita apabila nak berdepan dengan bulan yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Syekh Muhammad Zakaria, di ujung-ujung bulan Syaban, hakada, macam ni, Rasulullah SAW bercakap, ya ayuhan nas, bukan sekadar kepada para sahabat, tetapi ditujukan kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun mubarakun. Dah sampai pada kamu satu bulan yang hebat. Bukan kita cakap, Nabi cakap. Bukan kita cakap, Allah sebut dalam Al-Quran, bulan ini tidak seperti bulan yang lain yang disebut dengan namanya terang-terang dalam Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu bulan yang Allah sebut nama bulan tersebut di dalam Al-Quran. Punya lah berkat tu. Ini dikatakan bahkan ni Ramadhan Al-Quran dan bahasa Arabnya bermakna ziyadatul khair. Baga bermaksud bertambah kebaikan. Bahkan sesungguhnya ulama mengatakan baga bermakna ziyadatul khair ilahi. Tambah kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya orang bagi berkat ketiga kerana dia nak bakat daripada Allah SWT. Yang berikan keberkatan yang itu, yang kita cerita pasal Ramadan Al-Mubarak, yang berikan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak dalam bulan Ramadan itu, sehingga kan kalau kita tak bayangkan kerana menyedari kebaikan pada Ramadan lah. Barangkali para sahabat boleh berperang dalam bulan Ramadan. Boleh kita nak bayang macam mana sahabat boleh berperang dalam bulan dalam bulan Ramadan? Boleh kita bayang macam mana sahabat bukan sekadar berperang dalam bulan? Ia berperang berturut-turut dalam jangka masa satu tahun. 6, 3, 4, 6, 2, 3, 6, 3, 4, 6, 2, 5, 6, 1, 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
tidak bersalah. Sejarah mengatakan perempuan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini dua peperangan yang lain itu persiapan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Keluarnya dalam bulan Ramadan cuma perangnya aja dalam bulan Ramadan. Macam mana mereka ini boleh berperang dalam bulan Ramadan? Itu sesuatu yang kita kira dalam keadaan kita hari ini susah nak dibayangkan. Kita kadang-kadang berperang dengan dan nanti kelompok yang berpindah kita menolong sebab dia apa? Kau tahu saya, aku kawasannya tak katakan kau. Banyak sikit kita dah tak kalah tak dengar. Ada yang cakap kepada saya masa tengah parah-parah saja. Ini kalau macam ini lah, macam aku ni nak puas di situ. Apa aja ni dia banyak kawasan, kalau kawasan macam aku ni tak puas di sini. Ya Allah, kita tak kuat. Apa yang kita tak kuat? Bukan badan kita tak kuat, tapi hati kita tak kuat. Semangat kita tak kuat. Bukan sekadar sahabat itu berperan dalam anak mereka berpuasa dalam bulan Ramadan, tetapi nak cerita bagaimana semangat-semangat sahabat yang lain seperti sepupunya Rasulullah SAW. Namanya Abu Ja'far bin Abi Thalib yang terkenal dengan nama Ja'far Al-Tayyar. Yang
dalam hati kami. Sebab itu, satu daripada persiapan hati yang diterima dalam hati kita ialah kita rasa bersyukur. Rasakan gembira dan tekan dengan bulan pucuk hati kita. Ini bukan boleh dipaksa-paksa. Cerita hati bukan cerita paksa. Cerita hati dia datang sendiri. Dan macam mana tak datang sendiri? Ialah karena cerita akal. Bila akal kita penuh dengan khasiat yang bulan Ramadan, apa yang ada di akal insya Allah akan memberikan makan kepada apa yang ada di hati. Akan membuka pintu hidayah kepada hati kita. Sebab itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fi din." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada dia banyak kebaikan, maka diberikan kefahaman yang mendalam kepada kita. Sama ada kita berdoa kepada Tuhan dari kita. Kita beristighfar. Masuk bulan Ramadan, bulan penuh dengan kesucian, kita tak nak kita bodoh dengan dosa. Kita semua tak hilang, tak lepas daripada melakukan salah silap. Ada yang tak bagus dan kadang tak bagus. Yang cakap kita ada yang bagus. Dia takut. Kalau cakap bulan Ramadan, kita ni berjenis berpuluh banyak Adam dan Ba'un. Maka yang kata ini terwar. Setiap anak Adam itu siap salah, banyak salah. Tapi sebaik-baik anak Adam yang banyak salah, bila anak Adam yang berdoa. Nanti bulan puasa pun kita bawa salah. Kita jaga mulut ini tak nak kita berdoa. Kita jaga mulut kita tak nak kita cakap benda kecil atau orang apa kata. Tapi masih kita nak buka puasa tu kerana dah mula kerja. Sepanjang hari jaga mulut. Kau nak cerita pasal siadu-siadu kita. Ambil betul hadis Nabi. Kepada orang nak cakap benda-benda tak elok pasal orang atau sikta perempuan dan ada benda tak elok tak pasal kita betul. Tak nak cerita. Anak suara jaga bulan, tapi kadang-kadang masa nak buka puasa atau masa nak cedok kuah mulut kita tak dapat terjaga. Orang sebelah bagi kita tadi ya, tadi ya. Kita tidak kaya yang orang sebelah, cina juga bagi. Masa cedok kalau tak tak tinggal kita tu, kita kata, kerja rajin, kerja malam tu, dia sampai malam-malam, malam-malam
beristighfarlah, mohonlah keampunan kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Apabila di bulan Ramadan itu adalah menaik ke bulan Ramadan, ialah Syahrul Maghfirah. Ramadan ini yang lainnya dia, semua lainnya dia dahsyat-dahsyat. Syahrul Maghfirah, bulan keampunan. Syahrul Rizq, bulan rezeki. Ini dari mana yang tak pernah rasa bulan lain, rasa bulan Ramadan. Sampai orang yang jual dengan kita, dia dah mau tengok orang jual dengan kita. Kalau kita tengok
semua kebaikan-kebaikan dalam konsep kita, framework kita, buat baik berganda-ganda lagi baik. Buat satu kebaikan berganda-ganda lagi baik. Buktinya ayat-ayat tadi yang saya bacakan. Satu kebaikan, 10 orang balas. Satu kebaikan, 700 orang balas. Yang ketiga, buat baik, dia buat yang tak baik. Buat baik, dia gugurkan yang tak baik dalam diri kita. Iaitu kebaikan juga, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Banyak dalam bulan Ramadan, semua yang perempuan lakukan kebaikan, bukan sekadar dapat baik, tetapi dia menggugurkan semua yang tak baik bagi kita. Sebab itu, masa itu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hamin wala husnin wala adha wala ghammun hatta syauka hatta syaukati yushabuha illa kafarallahu lahu khatayahu." Apapun yang menimpa seseorang Islam itu, apapun yang dirasai oleh seseorang Islam itu, daripada ada 7 perkara dalam satu hadis itu, wasab, nasab, hamin, husnin, azab, ghamun, syauk, 7. 6, yang pertama itu adalah perasaan. Wasab, letih, penat, sedih. Kadang-kadang kita ada letih, kita ada letih, penat, ada rasa jauh hati, ada tak sihat, ada macam-macam. Semua tu 6 tu, hatta syauka. Sehinggalah baru yang ketujuh tu fizikal sifatnya, iaitu tercucuk duri. Baru rasa sakit fizikal. Lain tak tu semua disebut dalam perasaan. Yang ketujuh, hatta syauka. Sehinggakan kau tercucuk duri sekalipun. Bukan paku ya, duri. Ada halus pun. Semua itu bagi orang Islam, apabila dia bersabar, ya, kuat hati, kuat semangat, melaksanakan kewajiban dengan baik, walaupun dia berdepan dengan semua itu, illa kafarallahu lahu khatai. Apa yang ditimpa itu menjadi penggugur kepada dosa-dosa. Begitu hebatnya Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati semuanya, saya sebut di awal tadi mengapa kita perlu buat persediaan ini, persediaan hati, istighfar, ilmu dan dengar lagi. Selain bersama lain tu tak payah nak, tak payah cerita pun tak apa, tak ada nak pergi jaya, pergi desktop, pergi macam-macam kan. Itu nanti siaplah hujung-hujung minggu kan. No desktop, jaya lah segala macam sini apa, PDF ni segala macam kan. No nak beli macam-macam. Kalau orang dulu-dulu kampung, nak puasa dia beli kapak kacang, kering, kering, telur masin, nanti sahur sedap, nak makan yang mesti. Orang KL tu tak ada makan, tu tak kisah apa, dia beli ayam, kan, sedap, cekong, penuh. Yang tu tak yajar. Nak basuh telkong, tengok telkong kita lah. Telkong aku lama dia tak basuh, nak ganti sebab Ramadan. Bukan pakai telkong cantik sebab raya boleh. Tapi telkong cantik sebab Ramadan tak boleh, tak nak. Kan? Orang nanti buka plastik tu tak boleh. Semayang raya, bagi raya nak pakai telkong baru. Nah, itu tak apa, gembira. Tapi patut-patut aku pun nak gembira pasal aku nak masuk Ramadan. Nak bagi perasaan untuk Ramadan. Jangan perasaan untuk raya je. Kan? Kadang-kadang perasaan untuk raya kita lebih-lebih. Kita rasa malu, aku tak beramal sampai macam tu. Tapi bila raya, Masya Allah, telkong nak cari yang paling lawa sekali. Yang kerawang daripada atas kepala sampai ujung kaki dia punya kerawang. Kata tak apa Zuzah, murah je beli kat Bandung. Mayalah tak apa, tapi masalahnya bila orang belakang angkat dia tak pay nak semayang raya tu, dia angkat tak pay, tak lepas-lepas.
lepas tu kan. Ya Allah, kerawak ni yang dah lepas masa tiap beri salam. Ah, nampak tak lagi kita pula dah. Oh, kerawak ni. Kita memang tak ada benda-benda. Tapi bukan orang lain tak ada nak push on disebabkan kerawak kita. Itu pun nak betul-betul. Siapa yang tu tak pernah? Abang nak bersih. Cari jubah sedap pakai ke, baju Melayu sedap pakai ke, putih nak basuh putih elok ke. Ni nak basuh lah, mana nak buat rumah ni, cari atas bagus punya kan, nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau. Nak cari sejadah yang wangi ke, ya Allah dahsyat sekarang ni semuanya wangi. Sampai ke sujud tu pun nak cari yang wangi, kalau tak push off juga. Tak tahu dah kan. Nak beli-belilah tu semua, tak apa. Nak prepare-prepare lah, cari satu sudut kita nak semayang berjamaah nanti kat rumah. Ada waktu yang kita berjamaah dengan anak-anak kita. Nak bersihkan, nak vacuum, nak cantik-cantikkan ruang solat. Buatlah. Tapi jangan lupa, kita nak menyediakan hati kita. Jangan lupa, kita nak menyediakan kegembiraan dan kesyukuran dalam hati kita kerana kita takut kita mendapat doa yang diaminkan oleh malaikat. Apa doa yang diaminkan oleh malaikat? Yang diaminkan oleh Rasulullah, yang dibaca oleh malaikat, iaitu apabila malaikat mengatakan khala wa khasira kullu man adraka ramadhan wa lam yaghfir lahu dhanban. Rugi dan menyesallah mereka yang dapat bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah akan dosanya. Rugi, menyesal mereka yang dapat bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya. Lalu Rasulullah SAW mengaminkan doa tersebut. Kita takut jadi orang-orang yang rugi. Kita juga takut jadi orang yang menyesal. Kita juga takut, kita tak tahu kita terima lagi tidak berani. Berapa banyak dalam hari dalam bulan Ramadan itu menjadi peluang bagi kita, kita juga tidak tahu. Dan lebih lagi kita malu kalau kita jadi orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu orang yang tak heran dengan apa kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan yang tidak terdapat dalam bulan-bulan yang lain. Sehingga kan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut lima kelebihan yang tidak diberi kepada umat terdahulu, kali diberikan kepada umatku, iaitu antaranya la khalufu fam yasair atyabu anallah min rahmis. Satu daripada dia tuan-tuan ialah kata kelebihan orang yang berpuasa di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, iaitu la bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai macam tu, kalau bau mulut pun dinilai begitu, apatah lagilah amalan-amalan ini. Tapi abang-abang, umi semua, tuan-tuan, puan-puan tak payah dah nak testing pula. Ha? Di testing pula, pergi hah lagi tu dekat anak ke, kat kawan ke, hah, kau cuba bau. Kau cuba bau mulut aku, acara ke bau punya. Tak payah nak buat testing itu pula kan. Ada bau macam bau kasturi tak? So, kita tak berapa boleh bau, jadi kita hak kat orang lagi. Kita nak tahu betul-betul hangi tak macam kasturi tu kan. Bening kawan tu kan. Jangan nyanyi Allah macam tu. Kena makan sama cukai sudang petai tadi kan. Jangan kan. Tak payah buat testing mulut, tak payah. Sebab dia sebut aku yang bu'aynallah, lebih baik di sisi Allah bukan pada bau orang. Memang kita tak sanggup nak buka mulut kita bulan puasa. Di sisi orang memang tak wangi, tapi di sisi Allah SWT kenapa bulan lain tidak? Kerana dia dapat bau begitu kerana dia sa'im, kerana dia orang yang berpuasa. Sehingga begitu, tiap-tiap hari syurga diindahkan, ya, syaitan dibelenggu. Tiap-tiap akhir malam dosa diampunkan. Sehingga sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah malam yang malam itu diampunkan dosa adalah malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, tidak. Seperti kamu bekerja, habis siap kerja kamu mendapat gaji, upah, itulah dalam bulan Ramadan. Habis kamu berpuasa, setiap malam kamu mendapat limpahan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah yang nak saya kongsikan dalam ruang waktu yang disediakan ini. Pokoknya, kita nak menjadi orang yang tidak rugi seperti yang dialami oleh Rasulullah. Orang yang menyesal, orang yang sombong kerana kita tidak benar-benar menyiapkan diri kita. Mudah-mudahan dengan persiapan kita ini menjadikan bulan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik insyaAllah pada tahun yang akan datang. Baik-baik akan berdoa, moga Allah terima amalan kita dan sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Saya kira itulah sahaja ya. Nak saya kongsikan buat diri saya sendiri dan semua berkata. Selamat menyambut bulan Ramadan Karim, Ramadan Al-Mu'ad. Saya akhiri dengan akul ma'ul haza wa astagfirullah li wa lakum wa misa'il al-muslimin wa al-muslimat wa al-mu'minin wa al-mu'minat al-ahya'i minkum wa al-amwaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ooh.
Thank you.
الجبار المتكبر سبحان الله عما لم يلد ولم
وصحبه الخيام على رسول الله وآله الأطهار وصحبه الأخيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tapi tuan-tuan, ini lagi hebat daripada pelakon tampil tuan-tuan. Jadi sekarang ni saya nak terus kepada Ustaz Abdullah Khairi. Tadi saya dah sebut sikit Ustaz berkaitan dengan takwa pada bulan Ramadan. Jadi boleh Ustaz jelaskan sedikit pengenalan takwa yang kita boleh dapat pada bulan Ramadan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muqtarab Dr. Muhammad Izhar Arif. Yang saya kasihi Datuk-Datuk Nabi Nadir ahli panel saya bersama dengan Ustaz Asli. Tuan-tuan saya hadiri yang dikasihi dan dirahmati. Kita tuan-tuan puasa ni tuan-tuan, Nabi kata as-sawmuli puasa ni aku wa ana ajzi bih, dan aku yang akan balas. Puasa ni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang puasa ni tuan-tuan, kita tak tahu dia puasa. Kalau sembahyang, kita tahu dia sembahyang. Kalau sedekah, kita tahu dia bagi sedekah. Tapi puasa siapa pun tak tahu, kecuali bila kita ajak dia makan, dia kata saya puasa, baru kita tahu dia puasa. Kalau sembahyang, kita tahu pahala. Kalau sedekah pun kita tahu pahala. Tapi puasa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan bagi pahala di akhirat esok. Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak sampai ketakwaan? Puasa ni tuan-tuan disebut sebagai syahrul barakah, bulan barakah. Ada disebut syahrul maghfirah, bulan keampunan. Ada disebut syahrul rahmah, bulan rahmat. Bulan barakah ni tuan-tuan, berkat-berkatnya beliau. Sebelum saya sebut tentang takwa,
Berkat-berkat ni tuan-tuan, kata ulama ada tiga. Berkat yang pertama ialah berkat yang ada pada Nabi SAW. Sebab tu para sahabat ni tuan-tuan, bila tengok Nabi, apa Nabi buat, mereka akan ikut. Termasuk pernah satu cerita tuan-tuan, Nabi bangun pada waktu pagi nak kencing. Nabi SAW dia tak kencing macam kita, kita kencing merata. Nabi tuan-tuan, dia kencing, dia masukkan dalam bekas. Kemudian dia letak di tepi. Pada ketika itu tuan-tuan bangun Ummu Aiman. Dalam keadaan dahaga dia cari-cari tuan-tuan, tak ada. Tak ada air yang nak diminum. Tiba-tiba dia tengok ada bekas tu, ada air tuan-tuan, dia ambil, dia terus minum. Lepas subuh tuan-tuan, Nabi lepas sembahyang, dia balik dia cari bekas tu. Mana air kencing yang dia kencing? Dia cari tapi tak ada. Bekas ada, air tak ada. Lalu dia tanya Ummu Aiman, di mana air yang ada dalam bekas? Ummu Aiman kata, kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, mana airnya? Ummu Aiman kata, kenapa ya Rasulullah? Tak, mana airnya? Nabi kuatkan suara. Ya Rasulullah, minta maaf, aku minum air tersebut. Lalu Nabi kata, sebenarnya itu adalah air kencingku. Oleh kerana engkau telah meminum akan air kencingku, Allah akan peliharakan perut kamu daripada sakit sehinggalah kamu mati. Masya Allah, itu namanya berkat. Ini kami tiga orang datang, tak kencing lagi. Siapa dah minum? Bukan berkat, mati tu. Itulah kata Nabi. Nabi ni tuan-tuan, berkat pada Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah. Sebab tu yang berkat ni Nabi. Sebab tu kita Nabi dah tak ada. Macam mana nak cari keberkatan Nabi? Maka Ramadhan ni disuruh kita banyak selawat. Bila selawat, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nabi tak ada. Cari keberkatan macam mana? Kita selawat kepada Nabi. Bila selawat, malaikat Allah sebut nama kita di langit. Seronok dah. Seronok dah tuan-tuan, kita selawat Allahumma salli Muhammad. Malaikat Allahumma salli 'alaika amdullah khairi, kepada amdullah khairi. Seronok nama kita disebut. Kita pergi pasar raya sebut nama kita pun seronok dah kan? Dan seronok dah kan? Counter tu information bagi tahu. Assalamualaikum. Encik Abdullah Khairi, sila datang ke kaunter informasi kerana anak anda sedang menanti. Rupanya anak hilang tuan-tuan. Cuba seronoklah nama kita disebut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu Nabi ni berkat. Pernah tuan-tuan satu ketika Nabi SAW ketika hijrah. Ingat tak Abu Ayyub? Abu Ayyub tuan-tuan kuburnya berada di Turki. Abu Ayyub ni tuan-tuan tak sempat membuka Konstantinopel, Istanbul. Ketika mana tuan-tuan sampai di Madinah, Nabi Abu Ayyub berdoa, ya Allah, bagilah Nabi duduk di rumah. Dengan izin Allah, Nabi sampai tuan-tuan, sahabat offer, ya Rasulullah, duduk rumah aku ya Rasulullah. Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situlah tempat aku duduk. Tiba-tiba unta tu berhenti depan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, ini rumah aku ya Rasulullah, rumah aku dua tingkat. Kau duduk atas, aku duduk bawah. Nabi kata, aku banyak tetamu, kalau duduk di atas, susah kau, duduk bawah. Nabi duduk di bawah, Abu Ayyub duduk di atas. Ketika tu tuan-tuan, suasana sejuk. Sejuk di Madinah menjangkau suhu 11 darjah Celsius. Abu Ayyub ni naik-naik tuan-tuan, dia sesepak ada gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi sebab Nabi tidur di bawah. Dia buat macam mana? Dia cari kain tak jumpa, dia ambil kain selimut, dia dah air tersebut. Ketika dia tidur sejuk, dia ambil kain yang basah dia selimut, menggigil dia. Bila menggigil, bila melaukan azan, dia turunlah. Nabi kata, kenapa kau menggigil? Ya Rasulullah, aku sesepat gelas yang ada air, aku takut air itu kena engkau. Aku lap dengan kain selimut, aku menggigil aku. Nabi kata, aku menyusahkan akan berbunyi rumah ini. Mulai hari ini aku duduk atas. Nabi tidur di atas. Nabi tuan-tuan pada ketika itu suasana panas. Panas di Madinah, kalau tuan-tuan nak pergi haji ini, kadang-kadang 55 darjah Celsius. Bila panas, Nabi pun peluk. Peluk Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluk kita, jangan tanya. Nabi ketika tidur tu Nabi berpeluk. Bila berpeluk tuan-tuan, peluk Nabi menitis celah-celah pelepah kamar yang disusun jatuh ke bawah. Jatuh di atas muka Abu Ayyub. Abu Ayyub tahulah sebab wangi. Dia buat macam mana? Bila peluk tu jatuh, dia ngangah mulut. Dia buka mulut. Dia standby. Peluk tu jatuh,
Dia jatuh je dia telan. Jatuh je telan. Jatuh je telan. Telan dia jatuh je tuan-tuan. Ketika mana Abu Ayub, Nabi buka mulut tu, Abu Ayub tu buka tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayub, kenapa dia buka mulut? Abu Ayub kata apa? Ya Rasulullah, belum engkau lebih harum daripada kasturi jatuh daripada atas. Boleh kena aku sayang kau, aku ngangang mulut, aku buka mulut. Bila dia jatuh, aku telan peluh tersebut. Nabi kata apa? Boleh kena engkau telah meminum akan peluhku, engkau akan duduk bersama aku di syurga. Sebab apa? Berkat. Sebab tu Nabi dah tak ada dah. Keberkatan macam mana? Maka kita selawat dekat Nabi SAW banyak-banyak Ramadan. Yang kedua berkat apa? Tempat berkat. Tuan-tuan, Ramadan ni nak jadi orang yang bertakwa, pergi rumah Allah, masjid berkat. Masjid berkat. Sebab tu kalau boleh kemudahan masjid, kena bagi elok. PA system kena bagi sedap. Macam ni PA ni. Hello. Okey lah. Ya. Allahuakbar. Okey lah. Ya. Dia lah sedap lah tu kan. PA ni kadang-kadang PA pun teruk. Orang nak pergi pun teruk. Pak Imam baca dia sedap. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku sedap lah. Bukan PA sedap. Bawa aku sedap. Kalau PA sedap, sedap. Di tempat mau bagi elok sebab rumah Allah. Sebab tu orang cari keberkatan bagi rumah Allah. Kadang-kadang tuan-tuan, masjid, aircon pun tak ada. Tengok hari ni, sejuk dia, otak tu. Di masjid panas, nak cari keberkatan tempat yang sesuai. Kadang-kadang, tandas pun teruk. Saya pernah pergi di Greek, tuan-tuan. Pergi masuk tandas lah. Biasalah kita kalau nak berak, pergi mana? RMA ataupun masjid. Saya pergi-pergi masjid, Masya Allah, tengok-tengok. 10, tandas semua tutup. Tiba-tiba AJKT lupa saya, Ustaz, buat apa? Saya nak terberak. Nak terberak tak? Allah, tanda tutup, dalam ada satu yang elok. Saya kata, kenapa tutup? Buat-buat tu yang cakor roi tu. Yang tu, lepas naik dadah dia, dia cucur. Ustaz cucur, berlubang dia. Ada satu, tak apa Ustaz, saya ambil kunci. Dia ambil lah, yang tu paling elok Ustaz. Saya buka-buka nak terberak, tuan-tuan tengok-tengok, kuning semua. Tahi nak keluar, naik balik. Apa kita ni tempat berkat rumah Allah. Sebab tu kita ni nak pergi Ramadan ni tempat berkat rumah Allah. Kadang-kadang senok pun tak ada. Pernah di Melaka tuan-tuan saya keluar pendapatan 400 ribu. Senok pun tak ada. Senok tak ada. Saya masuk berak tu duduk hitam. Tiba-tiba ada orang masuk. Zahra nak pegang pun tak. Lepas jadi tubuh dalam baldi, letak tepi pintu. Kita pun duduk. Tiba-tiba siapa masuk ke tuan, tak sedap. Dia tolak. Ustaz? Ya! Lepas tu dia tanya pula. Ustaz buat apa? Dia tak tahu kau duduk ngelak. Boleh tanya buat apa? Sebab tu tuan-tuan rumah Allah bagi elok dah kan. Selok pun ada. Tempat berkat. Tempat yang sesuai. Ramadhan ni tuan-tuan nak cari ketakwaan rumah Allah. Siapa yang tak pernah pergi lagi bang, pergi bang. Lagi, yang ketiga, ulama kata, berkat tu apa? Masa yang sesuai. Masa yang sesuai apa nak cari keberkatan? Ramadan. Ramadan di antara apa? Ni, mustajab doa ketika buka puasa. Duk nanti tu nak tunggu buka puasa tu. Ni, mustajab doa. Masa tu kita patutnya, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Ampun dosa isteri ku ya Allah. Sebab mustajab doa masa menanti buka puasa. Ni kita ada. Kalau boleh doa jangan panjang-panjang. Ini, ya Allah. Di bawah pohon cemara ya dengan rumpun-rumpun yang banyak malaikat di tunggu. Woi cepat woi. Direct tu ya Allah ampun dosa aku. Sebab apa? Sebab mustajab doa. Sebab tu masa yang sesuai Ramadan ni tuan-tuan. Kita ambil betul di antaranya Quran kena baca. Quran kena baca. Saya tu berapa minit? 5 minit. 5 minit. Saya Quran kena baca. Sebab apa nak sampai kita Quran ni? Quran baca. Saya cerita tuan-tuan. Pernah saya pergi Masjid Nabawi pada 2006. Masa tu ada seorang wali Allah namanya Syekh Ubaidillah. Syekh Ubaidillah ni mata buta, buta bersuri, umurnya 120 tahun. Dia ni tuan-tuan anak murid dia macam ni, punya ramai. Orang akan pergi baca hafal Quran kat dia. Kalau dia sebut, bila dia orang sebut anak murid dia, "Au," dia akan sebut nama. Mata buta. Alhamdulillah. Bila Bismillah Ahmad, Fadil, dia tahu semua. Satu hari tu saya pergi tuan-tuan. Dia akan duduk 6 jam. Pukul 12.30 dia habis. Saya pun pergi lah. Ya Syekh. Dia apa? Dia Ismuke dia tanya. Nama apa? Memanglah tak kenal nama. Abdullah Amdullah Amdullah Mide. Daripada mana? Ana Malaysia.
Malaysia. Dia cakap Arab. Aina tasukun? Duduk kat mana? Ana kata Binang. Sebab Arab dia tak sebut Fah. Kalau Binang dia sebut Binang. Kalau Padang Serai dia sebut Padang Serai. Kalau Pahang dia sebut Pahang, dia tak sebut Fah tu susah sebut. Kalau Perak dia sebut apa? Tuan-tuan sebut sendirilah. Binang, oh Binang gari baru padah dia kata. Binang dekat Kedah tau. Matuk putah tau. Kata menerib, nak apa? Ana murid al-Aqra'u al-Quran, saya kata. Saya nak baca Quran. Fatihah faqat, Fatihah saja. Nak fadal, sila, saya pun bezalah. Masa tu kan, tak pandai lagi. Oh, dia ni, matuk putah dia akan pegang mulut. Saya, oh, khotok. Bila khotok, dia pun nampak. Pam, kata. Dalam hati, aku baru baca salah tak? Aku umur wadah itu. Tapi sahabat kata, hari pertama tu, saya A. Rupanya bukan A, A'udhu. Hari kedua, bismillah. Hari ketiga, saya tu, alaham, alaham. Dia penampak saya. Kadang-kadang dia pegang lidah saya, laysa alaham. Lahmune, lahmun bakar, lahmun dajat. Dia tak lidah. Tapi saya sabar, kalau tak sabar, saya umur tuan. 120. Walaupun habis. Bila habis, dia kata, ikhrakkan bismillah. Baca, baca, aku baca. Dia baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak minta maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يبقى جديد أحسن أحسن تو اسم تفضيل تو sangat baik kalau أحسن baik أحسن saya pun pegang tangan dia, dia pun ajastu ke hadha suratul fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Amru ila Sami satu aku ijazahkan kau, saya pun bagi tu hadha ijazah saya semua, saya pun cium tangannya, saya pun peluk dia. Tuan-tuan satu aura tuan-tuan Quran Ramadhan nikah, abang, datuk, datin kena baca Quran nak cerita tak kerti Allah Akbar, rupanya sebelah saya ada seorang cikgu orang sik-sik dia pun utat, dia kata utat. Ustaz abang, baca saya, apa nak baca kau? Haa, orang saya dia cakap panjang belakang. Kau kata apa? Sebab Mat Arif bin Sukun. Saya, apa nak baca kau? Okey, tak apa, tak apa. Ya, Syekh. Hazal Sadiq, ni kawan aku ni. Kuih Yurid, kan dia perlukan Al-Quran. Fatihah Bas. Fatihah Fakat. Ni kawan aku ni, dia pun nak baca Quran. Fatihah saja. Syekh ni tengok pun dah. Dia buat jadi. Hazal Rajul, lelaki tu, itulah Barra. Itulah Barra ni tahu dah masuk apa? Boleh belah. Boleh belah. Dia halau syek cikgu ni. Sebab dia kita kalau pergi Mekah kena tahu juga bahasa Arab ni. Kadang-kadang dia kata barra, barra, barra. Barra tu kata keluar lah. Kadang-kadang orang perempuan dengan semayang. Dia kata haram, haram. Haram tu patutnya semayang sebelah. Sebelah lelaki. Kadang-kadang dia kata harami, harami. Tahu dah harami apa? Penyeluk saku perempuan. Tu kena tahu kadang-kadang dia telah fuk. Dia kata dia telah fuk. Dia attack. Kadang-kadang kata, bisurah, bisurah, cepat, cepat. Kadang-kadang kata, roh, roh, roh. Roh tu pergi, pergi. Kadang-kadang orang perempuan semayang tengah jalan. Usalli Allah, dia kata, baro, baro. Baro tu beredar, kita bawa angkat dan kata, baro, bukan baro. Baro, baro. Sebab tu kita kena tahu juga bahasa Arab. Kadang-kadang dia angkat dan Allah, dia kata, roh, roh. Kita, hantu nama. Ha. Sebab tu kalau tuan-tuan tak tahu bahasa Arab, tuan-tuan apa yang macam ustaz beritahu. Kadang-kadang, ni, pergi, kalau sesat, pergi jumpa polis. Pergi, polis, buat sedara saya. Polis, ana. Sesat dia tak tahu. Polis, ana sesat. Polis pun tak faham. Dia teringat ustaz buat tadi, kata, oh sesat. Oh, ayat Quran tiga. Dia pun, polis, ana fi zalalim mubin. Aku sesat yang nyata. Polis pun, Masya Allah. Lepas tu dia kata, eh bina siratan mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Lepas tu dia duit tak ada nak balik. Sadang Allah. Apa tu dia nak?
kata, cikgu, dia halau. Cikgu tu bangunlah. Dia tanya, ya syekh, di mana? Dia kata, apa? Hadha rajul, lelaki tu, laisa salatul fajr. Tak semayang subuh hari. Dia kata, ya Allah, ya wajah hebat ni, kasyaf. Saya tu 10 hari dulu baca apa ni kan? Saya pun belahan-belahan. Sebelum dia kata barang, dia aku bilang. Ya, cikgu tu jalan, cikgu jat, duduk jat. Cikgu duduk, cikgu tahu tak kenapa syekh tu halau? Tak tahu. Dia kata, cikgu tak semayang subuh, dia kan? Eh, saya semayang tak? Tapi hari ni saya bangun lewat, saya semayang subuh pukul 9 pagi. Rupanya dia khabar, syekh tu tahu. Kenapa tuan-tuan? Kerana Al-Quran dia hafal, Tuhan buka tu hijab. Ramadan, nak cari ketakwaan, Quran kena baca. Tuan-tuan, samping kita puasa, siapa yang tak boleh baca, kena belajar. Belajar berguru. Jangan mengaji seorang. Kalau mengaji dengan kitab Juhfa Rumi, kita baca A-L-L-N-A-H. Jadi Allah, bukan Allah. Sebab tu, saya akan urai lebih panjang lagi tuan-tuan, round kedua. No? Jadi jangan ke mana-mana. Tunggu saya, lepas ini. Sebelum, dia buat hantar aku. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Abdul Khairi. Ini pertama kali tuan-tuan, saya dengan beliau, mereka berdua ni setiap bulan ada program. Baru-baru ni kita buat di Johor-baru. Ya, hampir dekat lebih kurang 10,000 yang hadir dan kutipan untuk masjid hampir 300,000. Keseluruhan dengan Datuk Kazim dan seumpama ni. Jadi inilah kali pertama saya tengok dia bercakap dengan penuh behavior. Sebab dia malu dengan Datuk. Jadi alhamdulillah, terima kasih Encik. Senang hati aku. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya tuan-tuan, itu betul. Sebab Ustaz Abdul Khairi, dia kalau dia cakap, dia pelik. Dekat Mekah tu, kalau kami jumpa kat Mekah tu kan, dia sampai orang Arab pun tak reti dengan dia. Bayangkan dekat padang-padang apa ni, dekat Uhud tu, dekat Bukit Uhud, dia bercakap, dah suara dia kuat. Mic pula sampai poli Arab kata, "Woi, uskut." Arab kata, "Woi, diam." Kuat sangat suara dia. Muncullah orang dalam kubur tak bangkit tu. Tapi itulah, kadang-kadang ia menyebabkan orang muda dia nak tahu, mudah faham, sebab dia masuk tu. Ustaz Abdul Khairi ni pula kalau dia bercakap, time dia marah-marah. Tapi kalau dia boleh switch dalam masa beberapa minit. Pum, tiba-tiba menangis. Hak tu saya tak tahan. Saya kata dia pelik, memang pelik. Sebab master dia dalam bidang psikologi, dia boleh buat orang menangis dalam masa satu minit. Lepas tu dia boleh gelokkan orang balik. Itulah kadang-kadang ini dah pada skill dalam berdakwah. Baiklah tuan-tuan puan-puan yang berkasih sekalian, apa yang Ustaz Abdul Khairi sebut, untuk mendapat takwa, pertama pastikan rumah Allah dihidupkan. Jangan awak minggu pertama saja. Ini selalu EDT masjid semua happy tu lah. Hari pertama sampai hari kelima tu happy. EDT masjid kata kita kena tampak masjid kita. Sebab ramai betul datang. Datang kat oi melempah-lempah sampai kat rumah saya tu kan. Rumah saya tu sampai orang semayang atas apa? Atas lokak. Sebab dah penuh tu kan. Tak payah nak letak sampai EDT kata, "Masya Allah, semua dah kembali ke jalan yang benar." Nak cerita awal Ramadan, masuk hari ketujuh tu kan, makin kecil dah tak ada orang. Mana pergi semua? Semuanya sudah pirit. Okey, itu masalah dia kan. Zaman nanti, makin dekat dengan bulan Syawal, makin ramai orang. Terbalik kita. Lagi dekat nak raya, makin tak ada orang. Yang perempuan sibuk dengan apa ni, dengan masaknya orang lelaki sibuk dengan itu dan ini. Yang kedua, khatamkan Al-Quran. Sebab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia khatamkan Quran pada bulan Ramadan 60 kali. Maknanya satu hari 2 kali khatam. Kita tuan-tuan tak apalah, jangan nak ikut macam Imam Syafi'i lama kan. Tak ada habis orang di PKR tu tiba-tiba tu. Dah suruh baca Quran, dah suruh kenal. Baca Quran. Lah kali Datuk kata, aku baca Quran tu. Di PKR tu sebulan tu. Tak boleh lah nak ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tu lain. Dia berjalan Quran, dia bercakap. Dia berdialog dengan Quran. Dia bercakap, dia baca Quran. Duduk baca Quran. Tidur dia bangun-bangun baca Quran. Itu boleh khatam dua kali, satu hari. Tapi kita tuan-tuan, cukuplah kita try sekali dia khatam. Cuba awal Ramadan sampai 17. Kalau boleh, tak boleh. Cukupkan 29. Cuma saya nak turun kepada yang berbahagia Ustaz Hasli Baliu. Ustaz Hasli. Sebab sekarang ni bila bulan Ramadan Ustaz, kita ada hari-hari yang selalunya bulan Ramadan ni kita ada amalan-amalan selain daripada rumah Allah,
ada tak lagi amalan-amalan yang boleh kita pakat-pakat buat Ustaz? Sebab ada setengah orang kata kalau nak kejar amal ibadat pada bulan Ramadan, tak apalah pejabat tu kita lupakan dulu. Ha, kita kerja-kerja pejabat kita buat lepas ni, lepas bulan Ramadan kita nak kejar Ramadan. Betul ke cara itu? Ha, mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Makasih kepada Dr. Muhammad Izzar Arif ataupun Dr. Mia, Ustaz dan juga bakal doktor, iaitu Ustaz Abdullah Khairi, dan yang berbahagia pengarah eksekutif pengurusan Dr. Usama Dr. Sri laku pengurusi yang diperkuat Ustaz Nita dan Timalan Kuspanika, BKM, Pengarah Isyar. Sesilah kepada semua ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kanan, pegawai kiri, pegawai atasan dan bawahan, semualah staf-staf yang terhadap babak semua. Allah-Allah. Apa khabar semua? Salah jawapan tu. Alhamdulillah to everything. Bila somebody ask you how are you, the special answer ialah Alhamdulillah. Barulah baik. Sebab Melayu punya panai, kalau demam tak Alhamdulillah dah. Sedangkan Alhamdulillah tidak, sebab demam itu sakit menghapuskan dosa. Pergilah kita hospital mana-mana, babak, tak leho, sakit, macam ni daripada Alhamdulillah, macam ni lah aku mampu. Betul tak? Boleh berhenti tak? Boleh. Ini pun tajuk menuju ke taqwa. Tak kira lah nak duduk depan sebab tenggelam. So, aku jalan pinggang. Aduh. Mestinya sepan buk sangat dah tu. Jadi bonggong tu tak nampak lah. Dia bawa Terdeh. Tak lupa sahabat kita apa? Pengurusi forum apa? Moderator-moderator Ustaz Zain, Abang Zain. Gini, saya nak bacakan satu ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila mawqi'atin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna bis-sara'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'aafina 'an-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahu al-'azim. Surah Ali Imran ayat 138. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Allah. Siapa rayu? Bukan Nabi rayu. Siapa bagi saranan ni? Allah. Segeralah, cepat-cepatlah minta ampun dengan Tuhan. Cepat-cepatlah minta ampun daripada Tuhan kamu. Yang mana bersegeralah kamu menuju syurga Tuhan kamu. Yang mana luas syurga ini tak ada duduk lawan antara langit dengan bumi. Yang mana benda ini syurga luas ke bumi ini hanya disediakan wa'id dan lil muttaqin.
tajuk kita menuju ketakwaan. Betul tidak? Ya tu. Betul? Wa'iddat lil muttaqin, syurga ni disediakan untuk orang yang bertakwa. Lalu Allah ni Masya Allah sayang dengan hamba dia. Terjemah pokok tak pergi bahasa bodoh. Allah explain yang penuh pendetailan dengan penuh terperinci siapa orang yang dapat takwa. Maka Allah terjemahkan ayat 134 dan 133 firman alladzina yunfiquna fis-sarra wat-tarra, yaitu orang-orang yang rajin mendermakan harta mereka sama ada mereka senang ataupun susah. IRP sama ada ada duit atau tak ada duit, apa dah pandai lah. Lalu kita sorok sorok tu. Remaja dan anak kita dah mana duit kita? Ustaz sebut tu. Ni rumah Allah, orang nak ramai rumah Allah bulan Ramadan automatically. Automatically. Penuh, betul tak tidak? Iya, kadang-kadang malam pertama tu pagi imam tu makmum aku. Imam tu salah action datang lewat ni, imam aku tak datang, aku tak sayang. Dia ingat malam tu bapak dia punya. Memang yang lewat, tengok-tengok pagi dia orang ambil pada muka dia. Dia dorong dia pagi bakal kita tahu sampai subuh tu. Tak balik si mamak tu. Menengok jaya lewat kapu. Tentang maksudnya, nak pergi daripada penuh majlis, apa salahnya infak tenaga betul tak? Ha? Satu, sebab apa? Nak lahirkan, hello, nak jadi orang bertakwa ni memang payah. Tapi you kena mula dulu, buat-buat pun tak apa. Ni yang senang nak pedas biar putih, start kata empat. Nak jadi baik, bukan mula. Ha, nak jadi baik, ha, bubuh, biar putih, nak jadi baik. Kita dekat sekolah, kita sekolah menengah biasa, sekolah menengah kok senang. Dan kelas minyak, nyanyi. Tu cikgu Zainah tu kalau kanan, sekolah menengah Bali tu. Dia ketua kelas tu, lawak. Aku tak tahu apa yang kata ni lawak dulu. Dah lah, dia tengok orang lah. Jangan juga. Tuan-tuan, asal cikgu tak ada, hasil bahagia mesti ada wajib pun menang. Kenapa? Jumpa dia kata, ila macam mana nak dulu. Buat aku, tersetak. Dia punya buat setan sebab macam tu. Tuan-tuan, lah, macam apa dia? Aku nakal. Bila nak ubah orang tu, kita kena manage. Build up yourself. Bulan Ramadan, you kena build up. Allah beri chance. But if not, I will learn how to change. Ustaz pula. Kalau jenis tak sedap lagi, macam mana nak kubah? Ramadan hak main lah sebuah kali pun. Tapi you tak kubah, macam mana nak kubah? Allah bukan bohong. Allah takkan kubah, ramai hampa-hampa jadi kena kubah lagi. Betul tak tidak? Yes. Tuhan tak kisah kalau kita dilahirkan kemiskinan. Tapi Tuhan ambil kisah kenapa kita mati kemiskinan. Malas! Nampak tak? DPKL bagi tepuk Ramadan. DPKL tak orang lain. Dia berlaku dia. DPKL tak berlaku. DPKL bagi pokok ni Datuk tepuk. Berapa tepuk satu? RM1,000 untuk sehari? Sebulan? Ha? Di BKL pun betul. Ada dua tepuk eh? Tak apa tu. Luar-luar. Di BKL pun RM1,000 satu bulan. Dia hentak duit ke orang lain RM10,000. Takkan di BKL tak tahu? Tentu. Datang sini, kenapa kita datang sini? Tentu.
Dia semua murid ambil kepentingan kepala. Tak bagi kita telefon orang usah makan. Orang tak marah tak dibikir. Apa umur dia? Nak berita apa orang kuasa dalam apa kali dia ingat. Dalam apa share benda ni, apa nak apa dia mampu ayun. Ha? Kita ni main lah, kita main pada kedah bawa suk tulang buat main, duduk sebulan, kami tak dapat apa. Minta tak dapat, jalan-jalan nak dapat boleh bayar RM12,000. Kita pun tak marah, kita kata RM12,000 lah. Kata kawan tahun depan bayar motor tak RM40,000. Tak apa lah, tak ambil lah, fikir main RM12,000 tu nak lepas RM400,000 tu. Apa menyusahkan orang? Ni kita yang buat kerja jahat ni. Tuan-tuan, subhanallah, sebab apa? Jadi malah. Inilah masalah yang sama ada dekat MPC di jahat. Ini kenapa? Tak ada hukum, kita tak haram. Ini patuh sepik dah selok. Tuan-tuan, kenapa senyap? Datuk Bandar tak bagi kat saya, tak patut sebab saya ni tak sale orang kenal. Kisah ceramah kata Datuk Bandar ikut. Lepas saya dapat pula, saya pandai kat kawan orang tua ni. Nombor tu tu. Dia kata kalau nak boleh tepuk ni lah, bagi dia go, dia buat. Lepas main tu. Dia banyak. Ada usul-usul gara dengan bisnes ni penipuan tapak. Ah, nampak dah. Apa tengoklah kat saya, kita makan dengan orang. Orang buat kerja makan-makan nak roh. Ingat nama mana balik dia pergi ke mana. Rumah tangga dia bukan nak sumpah, nak sebut nama Allah. Nama mana pun. Orang yang ambil tapak mahal itu hidup bahagia. Anak-anak jaya. Tuan-tuan, tengok. Yeah. Maksud daripada apa kita buat, nafkah ketua badan kita. Sebab itu amalan Ramadan ada dia. Tuan-tuan, nampahkan masa kita pada siang kita tak makan. Duk tahap pun tu. Lidah tu telok di sekolah bidu. Dekat terfet lah. Bas sekolah pun. Duk belakang dia tu. Terbayang bas sekolah pun orang terbayang santri. Boleh tidur semajak ni. Tidur. Sudah lah jalan jam. Kata, oh, bon. Tidur. Oh. Nak bapak punya jalan tu. Habis kosong kata tu. Jadi anak. Tiba-tiba, nunai yang kata, lori ayam. Lalu terbayang KFC. Potong lori ayam takkan. Jumpa lori beri. Terbayang mati goreng. Sebab apa? Sebab korban. Ya boleh beri orang pun tak payah makan lah. Sebab apa? Sebab sami'na wa ata'na. Sebab apa? Wa sari'na'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arwa samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Pajak kau puasa bulan Ramadan, subhanallah. Ya, ulama kata malam orang berpuasa dia tak infakkan apa dia, suara dia, masa dia, tenaga dia, itu paling-paling leket. Berdoa di siang dan berdoa kita berbuka. Ask yourself. Kita pun tajuk kita menuju ketakwaan. Berapa ramai yang nak doa? Duduk dekat bilik ke, dekat mana-mana ke, kerja ke apa ada. Bukan tak ada, cuma kena ke pun tak ada kerja. Tengok apa? Tengok YouTube. Kalau tak YouTube tengok muka orang tua ni, tak apa lah. Tengok aku, okey lah. Tengok pelik-pelik. Tengok apa? Hari ini kita akan memulakan masakan. Eh, hang nikah umur dah dekat monopos pun masak tengok YouTube lagi. Dah, oh, hei, Allah pun tak keluar.
dah puasa lelaki, anak pun dah nikah dapat cucu dah. Dok gaya mengikut tengok YouTube buat masakan. Taruh pun elok. I told my wife. Nama dah. Gagah letak depan tok ni, ni tok itu. Dan masuk dengan hembel pun goreng. Buat cilup ni. Buat cilup pun tu. Lepas subuh lah, malam.
soleh. Jadi tanahku, cucu yang dengar cakap tokku. Ya Allah, mereka kataku tak berjaya dalam peperiksaan, tapi diriku kamu yang kalah. Suara kekasih. Nama lah. Bagi mak belut. Tidak. Tu belut. Bawa belut habis kita kan. Lagi sayang dia. Rasa nak berjaga dia. Doa. Saya tanya kamu dah berat. Kita lemah buat doa. Tadi doa Ustaz saya tadi baca doa. Bapak apa yang ini? Wallahi. Bapak apa Ustaz saya baca doa? Orang di BPL ini. Nak admin pun takut. Dayus. Ustaz dia berkata, ya Allah. Dengan rahmatmu juga ya Allah. Kau berkati hidup kami ya Allah. Ya Allah. Saya ingat bisa depan tadi. Kadang-kadang tak tak masuk. Macam mana gelok punya kuat tu dewa dengan Amin tak macam ni pun. Itu saksik baca dia pun nak mendayu. Kalau dekat majlis tinggulnya, Allahumma amina bil iman. Iman, amin. Ini baca Allahumma amin api iman. Amin. Wah, tak pun. Mana tentang maksudian? Saya nak fokus pada dia, mudah saja. Dah tahu Ramadan nak main, impak masa kita, impak tenaga kita buat apa? Dan pengunjung bicara saya ialah pusing yang pertama ini, iaitu berkata Allah. Apa dia? Walqazimin al-ghaib. Bulan puasa nombor sahabat akan marah. Tapi ayat ni kata bulan puasa. Tapi nak kita berlaki bulan puasa orang sahabat. Walqazimin al-ghaib tahan marah. Ini orang yang bertakwa. Bukan orang-orang kata kalau dia tampak sama dia. Dia patah wiper dia. Wiper pula apa? Wiper. Tuan-tuan, bila orang-orang cakap, oh, mayah relax, apa tengok bulan puasa, sabar semua. Aku nak fikiri potong kiu bukan jalan cemasan, tapi betul nak kesalah lorong. Ya? Tapi, dia pun, eh. Bulan tak puasa, semalam aku cuma ke BSP, aku, sahabat mulai apa tu, dia siap lorong, patut lorong ke kanan. Dia tak ternyata lorong tu pun dah. Masuk je, ayolah, kita tunggu je. Mana nak buat buka cermin, tunjuk muka tu. Baiklah. Eh, Ustaz! Kena tunjuk muka dulu di FB macam tu. Tunjuk muka cermin tu. Hai. Dia break tak setengah jam. Fahamkan, insyaAllah masih semenit lagi peluang kita. InsyaAllah nak bersama lagi ke? Pastikan bersama dengan program rancangan yang tak kaya Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Azli yang menceritakan macam-macam tentang aku berkaitan dengan Ramadan. Jadi apa yang saya dapat daripada apa yang saya sebut tadi, pertama perkara yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan, kita cuba sedaya upaya mempertingkatkan amalan-amalan solat. Macam yang disebutkan antaranya jaga kesabaran, antaranya banyakkan berdoa dan seumpamanya. Baiklah para penonton yang baiklah para penonton. Baiklah tuan-tuan dan puan yang sebab dalam tempoh rakaman jadi banyak bagunya perkataan penonton kita mana. Jadi tuan-tuan, sekarang ni pada bulan Ramadan dinamakan bulan infak. Semua orang jadi ya Allah itu sangat-sangat perlu. Sebab apa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat pemurah pada bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha. So, jangan terlekuk pada bulan Ramadan.
Semua orang pergi-pergi semayang bawa tu. Buka puasa, dia sediakan makan. Dia sediakan untuk jiran tetangga, untuk surau, untuk masjid. Nah, sekarang ni saya nak minta pada Ustaz Abdul Ghair, mungkin boleh perjelaskan sedikit. Kenapa bulan Ramadan Nabi SAW sangat-sangat cemurah? Alhamdulillah wa nashkurillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kebajikan itu kamu menafkah apa yang kamu suka. Allah sebut dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sadaqa ambata sab'a sanabila fi kulli sublatin min al-habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingkan orang yang menafkah pada jalan Allah, bagi seperti mana satu biji benih yang ditanam, kemudian keluar tujuh cabang. Daripada setiap tujuh cabang itu 100, maksudnya 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah ganda. Jadi berapa? 1 jadi 700, 700 kali 2 jadi 1400. Hebat yang tuan-tuan yang dikatakan serapah. Sebab itu tuan-tuan nak panjang umur serapah. Tuan-tuan masa tak tenang serapah. Kakak, Datuk, tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Ramadhan ni, saya nak bagi tahu, saya bukan bahan hafiz. Saya bahan hafiz sukan. Orang tak pernah buat. Baru ni masuk dalam tipis minat. Bahan hafiz saya ni, budak-budak wajib main bola. Ada jurulatih. Budak-budak wajib main badminton. Budak-budak wajib berenang. Kalau dia tak berenang, tak main badminton, tak main bola, kita buat. Dan mereka satu hari, mesti hafal satu muka Al-Quran. Kalau tak hafal satu muka, semua permainan tak boleh main. Alhamdulillah tuan-tuan, Ramadhan lepas saya berceramah di Selangor, saya dapat mengutip dana hampir dekat setengah juta. Orang Selangor memang pemurah. Siapa sini orang Selangor kat tangan? Pemurah. Yang lain berikut. Hebat ni tuan-tuan. Sebab tu Ramadhan ni tuan-tuan, buatlah benda ni. Sebab apa tuan-tuan, kita bagi kita dapat balik. Sebab apa tuan-tuan? Kalau nak tuan-tuan, ada saya pergi harap 6 buah anak yatim. Anak yatim free, saya tanggung semua. Rupanya rumah mesti untuk kita. Dan tuan-tuan, kalau tak nak sedekah kat masjid, siapa yang ada mak ayah, bagilah mak ayah. Sebab apa? Kita bagi kat mak kita sendiri, tanda kita ingat. Banyak tanda ada. Ramadhan jangan kelipun. Sebab saya cerita tentang pengalaman saya. Mak saya ni orang siap. Bila dia cakap memang dia panjang belakang. Dia akan cakap tek-tek nama tak jumpa. Dia panjang-panjang dia salah. Sebab tu saya ketemu nasihat. Datuk saya ketemu nasihat tu. Datuk. Isi saya ketemu nama mamak. Tak ada mamak. Dia cakap lama tak jumpa dengan balik. Cakap sepatah boleh cuma batam. Isi saya mamak. Saya siap-siap tanpa mamak. Jadi semak. Mak saya ni. Orang tak boleh baca, tak boleh tulis. Tapi dia boleh baca Quran. Saya dulu ni cikgu. Cikgu ni, dia salah di KL kau saja. Bila hari yang ke-20 tuan-tuan, duit tak ada. Nak tunggu gaji kan. Jadi saya pun biasa habis rumah mak. Ambil duit yang saya simpan dalam dompet saya tu ada 200 spare tu pun berminyak. Dia ambil duit tu, saya bagi. Mak nak, dia tengok muka saya. Tek-tek ada duit. Saya ada mak. Dalam hati tak ada apa. Mulut dia sebut. Ada mak dia semua ni beli memperas ke gula ni. Angkat tak duit ni? Ada banyak mak. Kan? Lepas tu dia pun ambil duit tu. Ya Allah, bagilah murah rezeki anak aku ni. Saya pun amin. Ingat duit dia nak bagi balik, rupanya dia ambil juga. Lepas tu saya cium tangan dia sebelum dia. Doa mak. Tuan-tuan, Ramadhan, siapa ada mak ayah, buat baik dengan mak ayah. Tak uji mak. 4 jam, orang kandung malam. Orang saya terlutkan telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz boleh datang tak? Terlutkan. Nak buat apa? Forum ganti Datuk Arundin. Saya kata, boleh tak? Saya dah minyak sikit. Sampai terlutkan, rupanya saya ganti Datuk Arundin. Sebelah saya, panel kedua, Datuk Dr. Zulkifli. Sebelah ni pula, Datuk Abu Hassan dia. Saya ganti Harun dia. Saya dia nampak pun tak ada. Tetap menggigil kita. Panel pertama, kita nak buat lawak. Ni, panel kita ni mana? Ada lawak macam Ustaz sini, dia lawak. Nah, kami kira partner ni memang bincang dengan kau. Alhamdulillah, untuk pakat tu orang. Dan memang serasi lah semua. Kadang-kadang dia
Kadang-kadang putu je dia sempat. Ya. Ni, Datuk Dr. Zul tu di mana ada lawak? Dia cakap je lah. Tuan, kita bersyukur kepada Allah. Kita nak cakap macam mana ni? Aku buat dah tak ada lawak. Semua fakta. Jadi pengen pertama saya tak ada lawak. Fakta apa? Kau kata orang fakta tak? Kau fakta ke? Fakta ke? Fakta apa? Bila fakta, Datuk Dr. Zul angguk. Datuk Abu Hassan pun nampak. Allah sebab ini ceramah ni dekat-dekat nak sejam setengah. Ni kami bagi fakta macam-macam. Ada di kalangan tuan-tuan angguk pula. Belakang lebih pada tuan-tuan sendiri. Angguk sikit. Lepas tu orang pukul saya buat lawak. Dia buat lawak. Okey lah. Dia pun buat lawak. Buat lawak. Doktor Zulfi ke tak? Allah akan bakal jenazah. Kami ni terlampau buat lawak. Ada di kalangan tuan-tuan gelap. Weh gelap lagi. Dan habis tuan-tuan terlampau, kita bagi satu sampul. Saya pun ambil sampul tu, saya cikgu sampai pukul 4 pagi. Esok, lepas subuh pergi sekolah. Perhimpunan hari ini. Habis perhimpunan, pergi kedai binti lah. Mamak, mi goreng ke tuan? Elok, mamak tumis ya, baru dibikin. Mi goreng apa? Kamu duit mana ada? Duit tu saya tinggal di rumah. Allah, duit tak ada. Mamak cancel. Kenapa Ustaz? Saya puasa hari ini. Puasa lagi. Ya Allah, bangun fikir. Bangun. Duit. Ya. Saya pun lepas, aku pukul 2:30. Saya balik cari sampul. Tengok tuan-tuan, bagi kat mak 200. Tuan bayar cash dalam masa 4 jam. Dalam sampul tu ada berapa? Ada 4 ni. Hari ini jangan bagi 4 ribu lah. Jadi insya Allah satu pemujaan, satu
Sama ada santai, tapi ada di sini kan ada sebuah keikhlasan. Bekas senang, bayar. Tidak. Bekas senang, tapi ada sebuah keikhlasan. Begitulah saya nak beritahu. Memang, masuk saya sendiri. Kalau tak kena katok, tak kena pukul, tak kena palingan, topi kayu api, getok tu. Saya ingat, saya tak boleh baca Quran. Tok saya pukul, saya punya tok. Kadang-kadang telurnya ialah kayu tu. Pasal puan, bukan binatang pula ni, nakal. So, anak-anak memang nakal. Tak mahu dia untung, tapi teruk. Jadi memang nakal semua di bapak. Dia duduk dengan bapak, mak saya tak pernah duduk sama bapak. Tapi, ingatlah duduk ngantuk ni lega sikit. Duduk ngantuk lagi teruk. Dan saya jadi macam ni pun, Alhamdulillah, tok saya dah meninggal dulu. Bisa berdasari masih ada mak ayah dia orang. Saya tok dah meninggal, mak ayah ada lagi, tapi tok yang jaga tu dah meninggal dunia 21. Maka hari ini kami berceramah, insyaAllah ikhlas dan akhlas itu saya dengan Allah. Tak perlu Tuhan nak mempertikaikan. Tapi saya buat tadi benda stand atau pentas ni adalah benda baik. Nenek dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Dapat pahala. Memang jelas dalam hadis saya sebut apa dia? Meninggalkan waris yang soleh, berdoa kepadanya. Dan doa bukan kat tangan saja, tetapi man amida salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bima kanu ya'malun. Sesiapa di kalangan manusia lelaki ataupun perempuan, dia buat amal yang baik di muka bumi ini, sedangkan dia ada iman pada Tuhannya, kami pastikan Allah sebut falanuhyiyannahu, kami pastikan orang tersebut hidup dalam keadaan hayatan thayyibah, hidup yang dapat baik. Walanajziyannahum ajran, dan kami balas ganjaran mereka apa dia? Apa cara dia? Buat baik pula Ramadan. Saya ingat bila dah hadis Tirmizi sebut wa yunadi munadi ya baqi al-khair aqbil wa ya baqi al-shar aqsir. Orang yang rajin buat benda baik, terima lah Ramadan yang datanglah. Orang yang rajin buat jahat, berhentilah. Siapa merayu? Siapa merayu? Allah. Allah give us chance, peluang. Tentang Allah bagi peluang. Dan apa saya nak bincang, nak beritahu di sini dengan masa yang ada ini adalah tak lain tak bukan, kita nak menyambut Ramadan mesti ada persediaan, betul tak? Dan saya yakin dalam di BKF ada pengarah bagian perancang bandar. Betul tak? Nak buat kedai tepi jalan tak boleh sekian-sekian dengan kaki jalan. Tepi jalan sebab nanti ada keluasan jalan dibuatkan rumah orang untuk contoh. Kalau jalan dengan rumah paling-paling 50 meter daripada jalan. Sebab apa? Sebab tak mahu sesak, tak mahu keberangkan yang berlaku, kesesakan, trafik dan sebagainya. Dan tuntut buat undang-undang, rumah tak boleh buat renovation, kerana rumah double story atau rumah teres satu tingkat, tak boleh buat owningnya telajak sampai ke parit. Salah! Aku dah buat dah. Dengan izin dia tu, dengan izin. Duduk Kuala Selangor. Sebab apa? Sebab persediaan bila masa depan. Bila datang apa pun, haji ada preparation dia, belajar. Betul tak? Nak pergi haji, insyaAllah Datuk doakan Sabtu ni, 8 hari, saya bertolak ke Madinah. Balik 14 bulan bersama isteri saya dan beberapa orang. Ya, kawan-kawan bertolak dari Subang Airport. Itu dah maksudian. Saya sibuk lah. Sibuk ni, Ustaz. Dapat
Saya nak balik rumah Perak pun, saya minta isteri saya, kalau anak tu balik berhaji malam tadi, saya minta Alok dengan Umi, dia balik bawa semua, balik dengan Tok Mun di Taping, mak saya. Abah dah tak nak balik dah. Dia, Umi balik, tak apa. Alok ada resep, Alok balik. Sebab mereka tak ada masa. Tapi nak pergi mana, nak pergi tak ada. Nak pergi haji tu. Saya kata balik malam tadi, saya ingat Allah. Dia kata, yang balik. Tapi hari ini dan besok yang prepare semua barang, bawa satu bag yang paling besar yang pergi kat Vietnam dulu tu. Besar tu dengan aku duduk lalu. Kita buat dua abang, apa nama ni, tengkapan. Kedera, selai cukup, nanti kita lapar abang beli kat Madinah murah. Jubah bawa selai, nanti lepas ke Madinah sampai dia, pergi beli sendiri, banyak jubah perempuan tu. Sebab apa? Tak nak ganggu orang yang ajak saya yang pergi sekali. Tuan-tuan, okeylah kawan-kawan. Mana ada persediaan? So, dalam Ramadan, apa persediaan kita? Fikir. Yang pertama, ilmu. Berapa ramai orang yang syarat tak belajar? Berapa ramai orang Melayu semayang, dia tak belajar. Sebab tu pergi Mekah, tengok buat tayar awal, tayar akhir, tayar awal dia jadi pelik. Apa Arab ni? Tak pasti tayar akhir ke? Tengok orang Arab untuk mana dia pelik sebab dia bodoh dalam perkara solat, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dia tengok orang Arab, tengok mayang imam tu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm dan cerita satu besok, apa arah semuanya tak bosok. Siapa kata, matikan handphone tu batalkan solat? Bukan kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak nak tak Allah, takut orang sepok. Takut budak nakal, mari ambil orang. Orang ambil lah, awak terhujur lah. Pun nak pakai jubah, kering, tarik. Tekan. Buat balik. Siapa kena pakai tak pakai? Suruh belajar tak mau. Nampak tak? Begitu tak buat puasa. Ustaz nak tanya ni kan? Nanti. Saya, dia orang nak kata kau yang hidung ni macam mana tak? Macam mana tak? Tu zaman sejak 31 tahun 76 tanya soalan semua. Kenapa? Dia nak baca buku hari ni, Ustaz kata dia ni. Baca buku kata kau yang hidung batal. Dia kata mana batal, tak batal, yang batal yang kau buat hidup, kau masuk jari, jari tu nak kau mata. Apa batal? Dia hidup ini. Itu batal, kau hajar nama ni. Nama, suruh belajar tak mau. So agak-agaklah, ramai orang jadi berpuasa. Syaitan gembira dengannya. Walaupun syaitan dipenjarakan Tuhan, tapi gembira sebab jahil banyak yang berpuasa. Sebab Tuhan yang jahil berpuasa, mereka malah nak berdoa, berbuka puasa, terburu-buru dengan banyaknya makanannya. Sampai maghrib pun dilewatkannya. Mau lewat. Dia pergi terawih semayang jemaah. Aisyah tak semayang berjemaah. Oh jadi yang paling teruk sekali maghrib tak semayang sebab kita berdawak. Waktu Aisyah langsung tak semayang. Ui terawih belakang imam mampu. Allah sebut apa yang suruh kira-kira pada orang jahil ni, dia buat amalan dia rasa sekolah dan dia fikir bodoh pun syaitan tak tunggu orang jahil. Orang duduk kuliah maghrib berkirah waktu waktu iftar, dia duduk berdikir dekat ujung, siapa mengajar dia, bapa guru mana mengajar dia. Orang duduk tak kira, dia pergilah berdikir, konon-konon dia yang pandai.
sebab kita puasa tapi kita tak ada ilmu. Ni tanya saya tadi, demi Allah tahu tak? Dengar makan ni Datuk Seri. Datuk Seri ada perempuan tanya, "Ustaz, kodok puasa tu macam mana tak? Saya kalau orang mengandung makanan, susu, saya kata ikut mandat kita, puasa, kodok. Hukum punya perempuan, ingatkan lelaki. Lah dan saya sekarang sedang musuh lah, perempuan. Takkan lelaki musuh. Habis itu macam mana Ustaz? Apakah saya ni saya buka puasa lagi, saya buka tak musuh, sehari saya musuh, sorry. Dia kena masuk puasa, dia mengandung suntikan apa benda tak, gula ke apa benda tak tahu lah, sebab dia kena darah dan rendah. Lepas tu saya kena buka puasa Ustaz. Jadi, nanti apa saya kena bayar mana lepas Syawal dan lepas Ramadan ni saya kena bayar tak kotak saya kotak bayar kotak dengan video sendiri tu Ustaz. Nampak dia tak tahu tuan-tuan. Sebab dia tanya, dia kata video bayar bila hang tak boleh lagi puasa sampai Ramadan kan datang bayar. Nampak tak dari segi ilmu. Orang kita berilmu ni betul tentang masalah bila berilmu ni dunia berilmu, akhirat berilmu mana nak berita-berita dia nak jadi kita yang terbaik. Biarlah kita kenal tentang puasa. Nampak kan? Sebab tu nak kahwin dengan orang pun kena kenal dulu, faham kemudian. Nak kahwin kena kenal, nanti seorang tengok dulu budak anak nikah tu pada mata ni ada sesuatu. Tengok dia tu menghina Muisir. Bukan mereka kata nak faham dia siapa kena. Oh, orang bagi awak ni kahwin dia makan tempe. Demo Kelantan, mu kena ingat sikit. Mu Kelantan, mu makan pucu. Sabuk baru nak makan tempe. Mu jangan sakur tempe, tu lepak pisang. Sebab aku dah kena dah. Aku kahwin orang sabuk pernah, mu faham je lah. Aku dah ingat lepak pisang. Kau berkulat, umur berkulat, tempe. Siapa yang bodoh? Aku sebab tak mengajar ni bodoh dia. Aku makan, aku tak makan, bikin. Orang tengok, hebat makdol. Tak boleh masak. Abang tahu ada raya kumpul aku ni bodoh. Duduk tangan. Aku saya pembatin sangat. Tuan-tuan, macam orang Kedah pergi Johor. Tak kenal budaya orang, tak ada ilmu. Orang Johor, buah nenek tu, buah dalam mangkuk ayam untuk tangan. Orang Kedah pergi, ambil ni, ketuk, makan. Orang Johor kok makan lenas. Itu terbasuh tangan aku. Lepas tu, betul tak? Ni, tak tahu lagi kau lenas makan. Kalau orang tu kata bodoh betul orang kedok, kan beradu. Belum ikut kata ayah. Tapi memang bodoh. Anak kau. Orang tu hobi pula kedok pula. Macam tu tak bersamai kau betul mulut. Dia ambil bersamai dah ramai. Aku mulut takut dua. Itu masalah tu. Orang tu makan tu pun ramai. Dia duduk bayangkan ramai tu ramai. Nenek tu. Dia ingat pisang tu ramai pisang tu kan. Bukan takat keluar minyak. Naik minyak tu pisang tu. So kenapa ilmu macam mana nak tahu Lailatul Qadar kena ada ilmu. Tuan-tuan, macam mana nak tahu berdoa kena ada ilmu. Waktu bila kena ada ilmu. Siapa semayang isyak berjemaah, siapa semayang pantara berjemaah, subuh jemaah, tak bangkit ke mulai dapat pala ke mulai penuh. Dan siapa lepas-lepas salat subuh, dia tunggu sama tahun terbit, maka dia dapat rahmat besar daripada Allah. Malaikat turun mencuba-cuba. Amin tak apa apa dia bagi. Tapi tak ada ilmu semua tak ada. Lepas mama, kau nak balik. Walaupun cuti satu ahad. Pakai apa? Jahil. Suhailahkan bantuan daripada kejahilan dalam berpuasa. InsyaAllah, tadi tanya-tanya lah. Tengoklah buku-buku mana betul. Tak faham tanya balik insyaAllah. Ada orang tanya, Ustaz, kami menikah 29 hari bulan 5 Ustaz. Seminggu puasa, saya makan tahan, tak tambahan ni lah. Sama ada benda dulu, makan dulu atau makan sok dulu, benda kemudian. Hari tu mati awal, pukul 4 tu. Masuk tak tahu mana, kira nak beli kat badan di BKL tu. Lepas tu, atas hari tu, peranak dalam bayuk semua.
Lepas sahur, suami pun buat makan. Dan kita sawat babi, tuan-tuan masuliah, perempuan ajak dia duduk bersama. Ajak dia sama lah. Alah tak nak salah. Haa, lepas tu kami pengambar lah Ustaz. Garam buat benda tu baru jogi. Lepas tubuh mana dia orang jogi? Orang kata, sedang-sedang tak pukul 8 pagi. Macam mana puasa kami ni? Soalan lebih lagi tu. Banyak dah kutuk orang kita. Tapi buat-buat tak tahu. Atau tak boleh tahu. Nampak kan? Ni soalan kan terbit Ustaz mandi wajib ke sebelum mandi ke lepas lima. Aku pun nak kongsi soalan tu. Aku nak kira dia kata yang soalan tu tak mau faham. Dengan aku, aku bodoh. Boleh tanya Ustaz, mandi wajib ke kongsi sebelum lima ke lepas lima? Saya kata anak cik orang-orang baru dua. Habis tu kadang-kadang saya sebelum, kadang-kadang selepas. Aku. Nampak aku pun terperang. Dia bro mangkuk, jawab bro mangkuk. Sebenarnya mandi wajib selepas berjima. Astagfirullah. Anak tu kau nak kata apa kau orang kata. Semayah tak macam mana kan? Tapi saya yakin orang tak semayah tu. Tanya soalan mandi wajib tu banyak bawa sedar. Apa Allah akan masalah? Faham tak? Macam kita kahwin. Dia fikir apa dia? Ni sibuk dia fikir apa? Antara mak kaya buat duit. Jarang tu fikir. Siapa pasangan budak perempuan tu? Siapa pasangan budak lelaki tu? Jarang banyak. Itu preparation very best tapi untuk masalah long life. But what happened? Ni kelakuan sah dengan dunia yang habis itu. Kerja security antaran 18,000. Patah kan contoh tu. Dia bilang, oh, fuck. Tuan-tuan, orang kedua mahal kan tuan, 18,000. Noreh getah dia lagi ni, sampai terbalik kau getah tak dapat. Dia gerang ni, tebal kau ketah, masuk ke mesin tebu. Bapak kau duduk tu banyak. Punya kerja bodoh tuan. Pasal apa tuan? Allah. Ada orang tu tuan muslihan, kami ada rakaman kat Pinang Lunglang. Lepas ni saya ada berkoperan ketiga, mungkin dengan DBS berikut. Iftar KL, bulan puasa nanti kan. Di Jabatan Kesenian dan Kebudayaan dalam Tengah Pasir Jaisi Mall tu, insyaAllah kita sekarang doakan terkerah ni dalam majlis mungkin subhanallah. Moga-moga kalau ada kawan-kawan saya ada kawan-kawan ikutlah dengan saya sini. Saya tak tahu dia mari kita okay. Perempuan daripada KL kita sini, daripada Pening kita sini. Sama sekalian kita semua kawan-kawan dan juga yang sebaya dengan kami macam Datuk dan saya sini mungkin berhubungan daripada kami. Ya, maka kami hendak bagi adik-adik dan bagi mereka yang muda pada kami anggaplah abang ataupun dalam Ramadan dan sebagainya. Dan insyaAllah kita nak menghormonaiskan Ramadan dengan saling maaf-maafkan dan semua lain. Saya tolong ingat orang Melayu suka hantar SMS, WhatsApp, WeChat, Instagram dan Telkilo sebagainya. Tak apa, minta maaf malam raya. Sebenarnya salah, minta maaf sebelum masuk Ramadan. Malam ni malam Ramadan, ada kali ni dah sunat Syaban, hantar tak maaf. Telefon maaf. Telefon maaf, tapi salah kata. Tu saya kata, kalau saya cerita yang saya ni buat sekian tak maaf, kan orang kata saya ni wujud. Saya kata lah, sebab saya tak pernah rasa dengan peringkat bayi tak maaf ni, kot jadi papa ke dalam, nak mampu tak makan, dia makan ubikan dengan mata bunyi. Dah. Yakinlah. Nabi bukan pembohong. Allah bukan pendusta. Allah cakap semua relevan dan semuanya betul. Tak ada tak betul. Ni Ustaz lah sebut yang Ustaz betul yang berteriak. Nak teriak, nak kata dia berteriak. Dia teriak pada bini lambat. Lambat keluar anak payah dia teriak sekali. Sayang bini yang kita sepan keluar ni. Dia tanya, tak nak, tak nak, tak nak orang lagi dah. Aku setia yang satu. Oh, ya. Alhamdulillah, macam aku juga. Lihat juga. Kami semua yang alhamdulillah dan diri. Itulah yang ada pun. Tuan, Ustaz Zain, sama kami. Orang kata, eh, nampak dah penakut. Tapi tak penakut lah, Tuan. Cuma isteri kau tak penakutkan. Jadi, insyaAllah, cukup kalau itu yang dapat disampaikan diri, Datuk. Mohon
memegang ilmu, ustazlah mencabarnya dengan cara saya. Yang penting kita dapat input yang baik. Dan hujung kata, orang bekerja dengan berkerajaan, bermajikan. Ingat, Ramadan bulan amanah dalam pekerjaan kita. Wallahualam, tajuk ini dibincangkan pada setiap hari di DBKR sekali lagi. Wallahualam, berlawan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Asyik, kepada Ustaz Abdul Khairi atas perbincangan ataupun penyampaian yang cukup menarik yang boleh kita ambil. Pertama, tuan-tuan, Ramadan yang bakal kembali, pastikan kita dapat memenuhi semua ruang-ruang masjid. Yang kedua, pastikan Al-Quran dapat kita khatamkan. Yang ketiga, perbanyakkanlah sedekah. Yang keempat, kata Ustaz Hazri, tuan-tuan, kita kejar perbanyakkanlah amal-amal soleh yang mana kadang-kadang kita tak perasan. Semua itu adalah boleh membawa kepada keberkatan. Yang paling penting juga diterima, iaitu perbanyakkanlah mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya berkaitan dengan puasa. Jangan malu untuk bertanya, takut-takut kita tersilap, khususnya pada bulan Ramadan yang datang hanya setahun sekali. Jadi, terima kasih kepada Datuk, Datuk Seri, Datuk Datin, para penonton muslimin muslimat hadirin hadirat yang sudah hadir pada tengah hari ini. Dan insyaAllah apa yang baik itu pastinya daripada Allah. Yang kurang daripada saya sendiri, kami minta maaf saya dengan Ustaz Asli terpaksa beredar awal kerana satu setengah ada satu rakaman dekat dengan Binas Zoo Negara. Jadi mohon izin Datuk Datuk Seri untuk kami beredar awal. Mohon minta maaf juga kepada tuan-tuan perempuan. Mungkin ada yang tak tergambar tapi mungkin tak sempat. Jadi insyaAllah kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.